ini merupakan kegiatan yang secara nasional oleh BPTD Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dinas Provinsi, Organda Kepolisian dan Dinas Kabupaten. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan inspeksi keselamatan ELAJ. Secara teknis tadi sudah dijelaskan oleh Kasat Budaya Bapak Fauzan. Dan mengenai Organda, karena kita memantau semua angkutan darat ini adalah anggota Organda yang merupakan angkutan orang. Dan kegiatan ini yang merupakan yang kedua kalinya, yang ini bertempat hanya di terminal. Harapan saya ke depan, BPTD bukan hanya kegiatan ini di kota Pontianak aja, tapi di terminal-terminal kabupaten yang lain juga harus diadakan kegiatan yang serupa. Karena ini sangat menunjang dan saya tidak berkeinginan hanya seketika di saat-saat tahun baru atau Natal. Tapi ini harus rutin menjadikan agenda BPTD untuk dapat melaksanakan kegiatan ini secara keseluruhan untuk Kalimantan Barat. Dan mengenai perizinan tadi juga kita sudah periksa untuk anggota-anggota kita. Ada memang di antaranya yang masih belum mengurus contoh seperti KP, kartu pengawas. Nah itu nanti akan diurus oleh ke dinas provinsi, Pak. Jadi tetap ditilang oleh dinas provinsi jika surat-suratnya tidak melengkapi untuk perjalanan mereka sendiri. Kami dari Organda, Pak, dalam hal ini sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan ini demi untuk keselamatan pada awak pengemudi dan penumpang. Supir itu nanti merupakan orang yang nomor satu untuk menyelamatkan para penumpang sampai mereka sampai ke tujuannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak.